Halo guys, sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Gratis langganan video terbaru. Saya tunggu 2 detik. 1 2 Terima kasih guys dan selamat menonton. Ini servis langganan rumahnya Pak Arif. Servis radiator, membersihkan. Terus apabila ada yang berlubang ditempel. Panasnya kelewat apa Arif? Apa jaluk nyogok nih? Ini kan kalong tuh. Oke, tapi kodi. Oh, panas sok teng ngadet brand make. Helm? Dereng. Boten bocor, Pak ya? Tinggal sama tumbangnya tutup. Tutup. Kemudian tadi? Tutupnya iki wis kanca aman. Kanca mriki kok anak audio niku. Anak audio. Nggih. Kula ndandakne mriki. Oh, iki nek. Nggih. Ya, iki sama tumbasne. Sing padha riki ya. Temen oh. Iki bener tak cek piye. Engko lek anu kudu angin-angin sandinge, sandinge kene iki enek. Enek anu. Enek kaya anu angin-angin sandingi lingguan sampean sandingi itu sama urung tahu ngangin iki to dereng wah lu repot lek mau bungat dhewe repote kuwi kuwi enek mamane lingguan sekiran ya yeah. Kene bukan kene mau buka kuwi kok enek enek baut bolong sing oleh selang iki tapi ning kono kuwi enek baut e 10-an tengah yeah. Bolong cilik ngono ya kuwi yeah. Sampean kendoni sing kaya ngono sampean kendoni nek ngene kuwi bentuke ngene kau tinggi nih, itu yang ini, oler ini. Oke. Okay. Ini kok sama kendo, sama nisan yang apa, sama iki mancur ya. Oh, oke. Okay, okay. Mau mancur, teman, cek ngono, bareng kok sama nano. Wih, so, tutup nih. Karo tutup lagi sama teman nih, ini ngepus tutup sama. Oh, oke. Okay, okay. Oh ya, kita tak ada kerja terakhir ya. Oke. Okay. Lagi tombasnya tuh budi. Nego neng sarbang cobi regane, saya ngasih nih egen, mereka rasa larang, rupanya ini ki. Enggak, dok ada kotak dol-dol ngono kayak main kayak. Bangjo, berikut apa? Karena sekitar sekat walu kira nggak kan lagi. Gengeng. Kurang biasa, karena paling ya sekitar sekat lima sekat. Taman tembus ini yang pada ya. Gengeng. Nah, berarti kalau mereka. Enggak. Gue sama mampir lagi nih. Oke. Kalau aman apa ini? Gengeng. Ya. Gengeng. Oke. Oke. Sekarang kita beli tutup radiator. Ini beli tutup radiator 65.000. Ini yang lama. Yang lama udah usang. Ini sudah keras sekali ini untuk apa pernya. Airnya udah keras, terus sekarang ini diganti yang baru. Ini lebih enak ini. Untuk airnya ini, barunya lebih enak. Ini bisa menutup dengan maksimal. Oke, sekarang kita menuju ke tempat radiator tadi. Tempat radiator yang tadi ya, di rumahnya Pak Arif.
depannya Samsat Tulungagung. Berada di barat jalan. Oke, sekarang kita lanjut perjalanan ke sana. Ini untuk hasilnya, ini udah selesai tadi ya. Udah selesai dibersihkan, terus ini tadi dikasih kayak warna krom. Jadi biar lebih kelihatan bersih. Ini sudah enggak ada lagi yang bocor. Tutupnya tadi juga sudah diganti. Tutupnya ini sekitar 65 tadi. Radiatornya ongkosnya 150.000. Ini coolant-nya 60.000 lebih. Netonya berapa ini? Entah, saya cari dulu ya. Jadi ini air kulen warna hijau ini. Sebelumnya kan pakai air biasa. 4 liter ini netnya. Netnya 4 liter. Ini yang diganti ada lampu. Nah, ini mobilnya. Yang diganti lampu depan, karena lampu depan ada yang rusak, ada yang putus, jadi kalau pas malam-malam tuh kurang enak. Jadi yang nyala cuman sebelah kanan, yang sebelah kiri putus. Jadi diganti Philip ya, 12 volt 60 garing 55 watt. Ini piringnya juga diganti. Terus ini Rp470.000 ini harganya. Ini tulisannya 312.50 BZ160.001 plat kopling Daihatsu Junin Plat. Genuine part. Ini yang lama ya. Yang lama yang baru sudah dipasang. Ini udah usang, waktunya ganti emang. Kemudian ada lagi yang bawahnya. Ini mataharinya. Jadi ini yang menekan, tekan plek gitu, menekan ini biar berhenti, terus masukin gigi maju atau mundur gitu ya, terus dilepas lagi set gitu, terus jadi muter lagi. Ini untuk memberhentikan sejenak di kopling. Ini yang lama, ini bekasnya sudah dalam. Oke, kita balikin aja dulu. Jadi tinggal radiator nanti yang dipasang. Alhamdulillah hari ini udah selesai nanti. Jadi dari siang tadi sampai sore hari ini sudah selesai semua, antara pemasangan dari kopling set ya, kampas kopling set, lampu, terus nanti tinggal terakhir radiatornya. Oke, terima kasih, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh Hana Audio Tulungagung Channel.
Jadi ini kok warna biru oleh abang ini. Napa nih? Sami mau nih? Oh, ini tangan keti ya kali. Mbak itu bingung. Biasanya ya, no, mbak sing hijau ya. Jadi dereng. Pun sak niki. Nggih. Tapi kok butek ya, Mas? Yo anune kemang. Nah, iki kudu mantul. Tur. Wo sing cerose kene angin niku nggih. Tinggi ya. Dan niku ngangin-angin ini pas napa, Mas? Apa nih? Ya pas ngesoki engko nganti ijo, Mas ya. Wis kurang luwih ijo lah. Nggih. Kaget aku, Mas. Wakeh iki apa sing ning jero mesin kan wakeh tapi engko wis kecampur. Oh ngoten. Kan sing iki kan banyu lawas sing ning jero mesin kan ora kalong. Oh ngoten. Nah iki siji. Kan ngene dingine. Kan emang awale kan jrot ngemang sik ngangin. Wah. Oh. Jene wis bening ngene iki padet ngene iki. Wis kaya ngangin-ngangin sanyo. Oh, ngoten. Berarti lek ampun padat berarti aman ponan. Heeh, padat iki. Nah. Padat. Seti. Wes. Pak. Aku. Oh, kirang boten, Mas. Enggak, iki tek enggak oleh, Mas. Oh, sampai batas full niku nggih. Batasnya iki full. Oh, nggih. Tapi kok ini enggak oleh.